Ya, selamat malam pemirsa. Kembali lagi dalam telema kita, telematika untuk kita-kita semua. Sebuah acara telematika dan korelasinya dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, masih bersama saya, Teten Manhattan, serta tentunya pakar telematika kita dan majikan saya, Pak Boy Surya. Ya, Pak Boy. Pak. Udah mulai, Pak, acaranya. Iya. Ya. Apa nih? Jadi hari ini Pak, kita akan bedah komputer nih ya Pak ya? Iya, benar sekali ya. Kita akan kasih tahu itu dalamnya CPU itu apa ya? Betul, jadi kita akan membuka sebuah komputer dan melihat isinya apa saja, bagian-bagiannya, dan mencoba menjelaskan bagaimana cara kerjanya dari komputer itu sendiri. Gitu ya, iya, Pak ya? Benar sekali. Kalau begitu kita langsung aja ya Pak ya, kita tentu bedah aja. Ya. Oke, saya tadi udah ketemu ya komputer mati gitu, baru dibawa nih dari RCM ya. Rumah sakit komputer Mangunkusumo ya. Oke. Angkatin dong gimana sih? Oh iya Pak. Sini ya Pak ya? Iya. Nah. Ya hati-hati. Gak ada rasa hormatnya sama sekali ya. Iya. Enggak, Pak. Oke. Diapain dulu nih, Pak? Oh, kita sebelumnya, nah kita coba kita miringin gini. Ini harus pakai sarung tangan ya sebenarnya ya. Cuman karena udah mati, ya udahlah, enggak usah steril-steril amat ya. Kita buka dulu nih. Jangan. Ya udah. Oke, sekarang kita bedah ya, pemirsa. Kita bedah nih ya. Kita buka dulu. Nah. Ya, sekarang kita mulai mungkin dari mungkin ya, Pak ya. Ya. Ini adalah otak ya. Otak dari komputer. Ini udah prosesor, ya. Ah, oh, prosesor. Iya. Ya. Ini biasanya setiap tahun makin berkembang, makin pintar, ya. Soalnya lulus. Iya, iya. Lalu nah, di sini kita bisa lihat nih ya. Ini ada memori ini. Ini untuk ngingat-ngingat yang pendek-pendek aja nih, ya. Oh ya, ingatan jangka pendek gitu nah, Pak ya. Jangka pendek, nah. Tapi kalau mau mengingat lebih lanjut, kita langsung ke hard disk, ya. Di sini ini untuk menyimpan memori-memori yang mempunyai kenangan-kenangan indah, ya. Seperti foto misalnya Pak ya. Iya, foto, film, video. Nah, terus, oke. Okay. Aduh, ini ucusnya kemana-mana ini, ya. Kita iniin dulu. Nah. Nah, di sini ada port supply ya. Oh ya. Ini jantung dari komputer ini. Iya, memberi tenaga. Iya, memberi tenaga ya. Dan untuk semua untuk, bagian-bagian komputer ini. Iya, benar sekali. Dan oke, okay, habis itu ada buah manggis ya. Ini komputer juga memerlukan buah-buahan ya. Biar sehat ya. Seperti manusia ya, Pak ya? Iya, benar. Manusia ada hewan nih. Nabati dan ini buah nih ya. Oke, buang dulu. Oke, habis makan buah dia. Habis itu nah, ini apa ini, Pak? Ini. Ini VGA chart ya. Oh, ya. Ini untuk visual ya. Visualnya semakin bagus VGA chart-nya, semakin bagus penglihatannya gitu. Oke. Kita lanjut lagi ke nah, di mana semua nutrisi-nutrisi masuk. Itu kalau di manusia itu mulut ya. Mulut. Nah, di sini CD-ROM dan DVD-ROM ya. Jadi dimasukin dari sini. Kita buka dulu. Nah, dari sini. Masuk CD-nya. Lalu diserap sari-sarinya ya. Bisa mengingat rasanya di hard disk, diproses ya oleh processor. Iya, benar sekali. Ya. Terus apa lagi ya? Nah, yang terakhir nih.
Kenapa komputer tuh ada banyak banget? Karena mereka bereproduksi. Berkembang biak, Pak? Iya, berkembang biak. Wah, bagaimana caranya tuh pemirsa? Saya juga pengen tahu. Jangan kemana-mana, tetap di Telema kita. Mabuk banget nih, bro. Hey! Kakak. Mabuk terus nih? Coba selesaikan soal kalkulus ini. Makanya kalau mau mengerjakan soal kalkulus, jangan mabuk. Yuk kerjakan soal kalkulus. Yuk! Nah pemirsa, kembali lagi dalam Telema kita. Tentunya masih bersama saya, Tatan Manhattan, dan majikan saya, Pak Boy Surya. Ya. Nah, kita tadi pengen tahu, Pak, bagaimana caranya komputer berkembang biak. Nah, bagaimana tuh, Pak, caranya? Ya, seperti halnya manusia, komputer juga mempunyai hasrat. Komputer lelaki yang disebut flash disk. Dan komputer wanitanya. Cara berkembang biaknya. Tusukan flash disk ke bagian belakang berkali-kali. Kebalik, Pak. Oh, kebalik ya? Oh enggak, tadi benar. Enggak masalah. Masukkan. Keluarkan. Masukkan. Keluarkan. Masukkan. Keluarkan. Kalau belum puas, dari depan juga bisa. Masukkan di depan. Oh, depan belakang enggak masalah ya, Pak ya? Iya, depan belakang enggak masalah. Dari belakang, dari depan. Dari belakang, dari depan. Dari belakang, belakang, belakang. Depan, 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 belakang. Belakang, depan, belakang, belakang, belakang. Ah, file terkopi semua. Tapi ingat ya, harus setia. Karena virus bisa menular. Betul. Kalau ganti-ganti pasangan. Oh, itu saya baru, ya, ya, itu informasi yang sangat berguna, Pak ya. Iya. Saya sekarang tahu bagaimana cara komputer berkembang biak dan kenapa, dan alasannya kenapa saya melihat banyak sekali komputer gitu di hidup saya, ya. Iya. Oke, okay, Pak. Iya, kemoci. Iya, oke, okay, pemirsa. Kita sudah belajar banyak hari ini. Saksikan lagi minggu depan tentunya dengan topik yang berbeda dan masih bersama saya Tatan Manhattan dan Pak Boy Surya. Kami dari tim Telema kita undur diri. Selamat malam. Telema kita. Gitu ya. Sampai. Telematika. Beresin deh semuanya. Oke, okay, iya. Hanya asli. Depan.